Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. And terima kasih kerana terus bersama dengan Fazli Eraman Channel. Okay geng, so hari ini match day, seperti mana yang korang tahu, perlawanan di antara pasukan JDT menentang BG Petum, iaitu perlawanan untuk melengkapkan jadual kumpulan I. Okay. Apa yang aku boleh katakan, perlawanan ni adalah perlawanan nak kata peluang untuk JDT mara ke saingan seterusnya. Banyak agak sukar, okay, disebabkan pasukan JDT sekarang ni berada di kedudukan yang ketiga seperti mana yang korang semua tahu, dengan poin pun agak kalau kata JDT menang hari ni, dia kena menang dengan keputusan yang besar, at least 6-0, tetapi dengan syarat pasukan Ulsan Hyundai pula dia perlu tewas dengan Kawasaki juga dengan satu jaringan yang besar. So pada aku agak sukar lah benda tu nak berlaku. Tapi aku mengharapkan sesuatu yang miracle. Okay, apa-apa pun hari ni aku akan ke stadium untuk menyaksikan perlawanan ni, perlawanan penentuan. Okay, hidup matilah untuk pasukan JDT. Aku harap-harapkan sesuatu yang... Tapi kalau kata JDT tak layak pun, this is a SCL game bro. Macam tu lah. Bukannya kumpulan ataupun tim yang calang-calang. Okay, maksudnya kalau kita tewas pun banyak perkara yang dapat kita pelajari ataupun kita dapat ambil iktibar lah untuk kita menaik tarafkan kualiti pasukan JDT. Alright, so apa-apa pun kita doakan yang terbaik. Stay tuned. Jom kita bergerak ke Stadium SSI now. Let's go! Alhamdulillah kita dah sampai di perkarangan Stadium Sultan Ibrahim. So apa yang aku lihat, aku agak terkejut dengan kehadiran para penonton sebab aku bajet game untuk malam ni tak ramai. Sebab hari ni waktu bekerja satu. Tapi dan orang kata JDT pun mungkin dah tak layak untuk perlawanan yang seterusnya. Tapi apa yang aku jangkakan salah. So diorang hadir dengan semangat yang aku harus bagi kredit lah kepada para penyokong. Memang ramai, alhamdulillah. Aku mengharapkan ada rezeki untuk JDT malam ni. Tapi kalau kalah pun pastikan kita bermain dengan semangat juang yang tinggi lah. So untuk memuaskan nanti para penyokong yang hadir untuk malam ni, aku semput sebenarnya ni geng. Okay, so kita nak masuk ke dalam dulu. CEO dah kat dalam. Hari ni tak bersama, tak pergi sama-sama. Kita asing-asing. So kita jumpa kat dalam nanti. Awal hari ni? Awal lah. Sampai pukul 4 awal dah. Benda awak tinggalkan saya jam. Awak tinggalkan saya Awak dari rumah saya dari tempat kerja. Banyak dah rumah. Sebab saya memang tak bekerja pun.
perlawanan baru saja bermula. Apa yang aku harapkan malam ni, malam pula. Biasa malam. Dari macam dari siang je. Baik. Okey, so apa yang aku harapkan game untuk hari ini? Kalau katanya aku nak 7-0. Aku tak kira. Sebab itu je yang boleh melayakkan JDT ke pusingan yang seterusnya. Okey. Apa 10? 7. Kok lah. Tapi Usan kena pasal 5 juga. Usan kena menang kena bedal juga dengan Kawasaki. Kena kalah. Kan? Usai kena kalah. Kena bedal dengan Kawasaki lah. Barulah jadi tiada rapat sini. Okay, so kita layan game dulu. Come on, eh? Kedudukan semasa Kawasaki 2
futsal kosong. Tapi kat sini masih 1-0. Kawasaki berdentang Ulsan keadaan pula keputusan semasa 1-2. So rasanya tak terkilat lah kot kalau kita tak dapat skor banyak untuk malam ni, sebab rasanya agak sukar lah misi untuk kali ni. Right, so just enjoy the game. Okay, separuh masa kedua harapnya ada sesuatu lah ya. Okey, gol. Gol. Cepat eh tangan dia. Ngam-ngam pula dia bulu. Hai. Ngam-ngam dia bulu. Dia boleh seronok. Tak sia-sia lah. Dia bertapa dekat TV tu. Dalam sejarah akibat jadi. Penalti ke? Penalti ke? Penalti ke? Pergi. Shaking, sampai shaking tau. Ini kalau tak ada harap JDT dapat menang je lah kat sini hari ni. Cukup lah, alhamdulillah lah. Okay, jaringan minit ke 55 penalti. Tapi situasi sebelum jaringan penalti tu yang kita nak sikit. Tak perasan kenapa sebab tiba-tiba ref berhentikan pemain. Eh, bola tu dah mati. Kemudian barulah ref refer kepada VAR. Rupanya ada satu insiden yang berlaku sebelum game tu dihentikan.
Okay. So rupanya maksudnya maybe team daripada BAR ada contact kepada ref untuk check. So bila check maksudnya ada kesilapan yang dilakukan sebelum bola tu out. Alright. Tapi okey lah, kita dapat ilmu yang baru. Yang berlaku masa EPL hari tu. Bola. Tiba apa? Liverpool. Bola tu tak out 5 minit kan. So dia kena bola tu out mati baru dia check sekali dia. Itulah lebih kurang lah. Kurang halal lah. Nombor 10 ni sekarang ni. Ada harapan ni. Barulah mana-mana rancang berdosam. Wey, macam mana ni boleh sim tu? Ya Rabbi, gila. Otak. Kedok beri lah. Tangan apa kau ni? Daripada Benson dan Silva di minit yang ke-65 tadi lebih kurang. Okay. Tapi aku nak puji dia punya movement. Movement tu memang superb lah. Tahniah. Nice Benson. Aduh. Dia nak bagi orang kampung juga. Baik Benson. Wow. Okay, Benson. Jelah Munis. Siapa pula ni? Baik Abid Hil. Wey, kasih baik. Macam mana boleh terlepas tu? Jangan. Sikit lagi lah. Ni Ehsan. Ifan defend. Jadi tim menang aku okey. Aku okey. Tiga satu tu aku tak okey. Mari. Tolonglah satu lagi. Tolonglah. Janganlah. Tolonglah. Nanti cerita ni panjang sampai tahun depan dia. Thank you.
tarik punya. Tak apalah, Eli dapat juga lah. Happy lah, sekejap lah. Bagilah, bagi harapan palsu. Aku dah cakap. So alhamdulillah perlawanan telah pun tamat dan selesai. Kempen kita pun dah berakhir. Okey. Kemenangan memihak kepada pasukan JDT dengan keputusan 4-1. Tapi apa-apa pun kita punya kempen berakhir di sini disebabkan keputusan akhir Kawasaki lawan Hyundai berapa? Dua sama eh? Sebab dia orang mendapat keputusan seri. So mereka berdua, kedua-dua pasukan tu kekalah untuk layak ke peringkat yang seterusnya. Okey. Untuk game hari ini first half confirm kalau katanya aku memang sangat-sangat membosankan, tapi untuk second half itu pun disebabkan Biji Patung terpaksa bermain dengan 10 orang pemain. Jadi advantage yang besar kepada pasukan JDT bermain di home dan akhirnya mendapat keputusan ataupun kemenangan yang besar untuk hari ini. Okey, rasa cukup setakat tu. Terima kasih kerana sudi menonton. Kepada korang yang nak support, boleh tekan butang like, comment, share and subscribe Fazli and Rahman channel. Yang dah support, thank you so much. Semoga kalian dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan. Alright, aku nak bergerak ke pasir gudang pula ni, Mat. Ada kerja. Okay, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.